Okey, assalamualaikum dan selamat pagi. Alright. So hari ni aku ada beli satu barang ni. Sebelum ni aku tengok review-review tentang produk ni sangat bagus dan terbaik jugalah untuk diri aku. Okey. Barangnya adalah ni dia. Zhiyun Crane M3. Okay, so yang ni aku ambil combo set. Aku beli daripada Shopee. So sekarang ni aku nak unboxing. Okay, tengok, kita tengok apa yang dapat. Apa yang dapat dalam ni. Okay, buka. Okay, dia ada tiga kategori, iaitu standard kit, combo kit dengan pro kit. So yang ni aku ambil combo kit je lah. Okay, wah, cantik ni. Siap bag. Bag dia nice. Memang nice gila. Right. Okay, bag ni yang mahal ni. Okay, jadi kita buka tengok. So dalam dia kosong. Belah tepi kosong. Kosong. Oh okey. Dia punya bag ni ada magnet. Okey. Cuma kalau putih ni kena betul-betul jagalah sebab dia sensitif dengan, senang nampak kotor lah. Okay, ada tag dia Zhiyun. Then okay, bawah sikit. Ni okay, kosong. Tak ada apa-apa. Lepas tu okay, kita buka dalam ni. Zip ni buka. Tag ni sayang pula nak buang kan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tada. Okey. So dalam ni dia ada bagi okey. Strap, tali untuk bag ni mungkin. Lepas tu okey. Dia punya tripod. Okey. Right. So ini yang paling penting sekali. Wow. Okay guys, ini dia. Ah, oh sengit. Okay. Ah, akhirnya dapat juga aku pegang kat tangan sendiri. Mainan baru. Okay, sebelum ni aku pernah pakai Zhiyun Smooth 5. Kemana perginya? Tak ada rezeki. Aku dapat pakai dalam 2-3 tahun sebab dia pecah. Okay, waktu tu aku pergi bowling tournament. Lepas tu balik tu nak pergi dekat kereta. So benda tu aku letak atas bumbung. Then aku lupa yang benda tu aku letak atas bumbung. Lepas tu aku terus masuk kereta, start kereta jalan. Then dalam beberapa minit lepas tu aku dengar lah bunyi something yang jatuh. Lepas tu prak. Then aku pun buat bodoh je lah. Teruskan sampai rumah balik. Bila dah balik rumah tu, tiba-tiba nak cari benda tu. Eh, mana aku punya Zhiyun ni tadi lah. Aku pun teringat yang benda tu aku letak atas bumbung. So aku start motor, patah balik. Tengok benda tu dah berkecai guys. Berkecai luluhnya hati seorang lelaki melihat barang yang, yalah, barang baik. So aku kebetulan waktu tu tak ada kereta sangat. Dalam pukul 12.30 ke pukul 1 pagi macam tu lah. Aku kutip satu-satu. Bag dia terkoyak apa semua. So dia punya segala motor ni semua berkecai. Aku kutip. Aku kutip satu-satu masuk dalam bag dia. Ada lagi video tu aku simpan. Nanti aku masukkan sekali dalam video tu. Apa, macam mana rupanya, macam mana ropenya. Cinta aku padamu begitu dalam.
Okay, tak apalah, tu pun dah lepas. So aku berminat pula dengan Zhiyun crane ni. Sebelum aku beli tu, aku tengok dulu lah review-review dekat YouTube. Okay, so tengok macam menarik, cantik, dan akhirnya aku dapat juga kat tangan. Ini bukan sponsor daripada Zhiyun atau apa kan. Ini aku beli sendiri kat Shopee, dan aku saja je nak buat video ni. Okay, tak ada benda nak buat kan. Okay, aku pun tak tahu lagi macam mana dia punya ni, cara-cara dia function, tak belum study lebih lagi. Okay, so korang akan dapat yang pastinya ni lah, Zhiyun crane ni. Lepas tu tripod dia, tripod kalau yang standard tu rasanya pendek sikit kot macam ni ha. So ini dia panjang. Okay, lepas tu korang akan dapat phone holder. Belah plastik ni aku tak keluarkan lagi. Okay, phone holder. Ni ada Zhiyun. Right. Lepas tu korang akan dapat kabel. Okay, dekat sini okay, Type-C USB, Type-C to Type-C, Type-C to Multi, dengan Type-C to Micro. Okay, mungkin ni Type-C charging. Lepas tu yang ni Type-C to Type-C dengan Type-C Micro. Alright, so ini Type-C Micro juga. Okay, ini adalah gel. Aku panggil gel lah. Okay, gel yang kalau kita nak tukar lampu kat sini kot. Okay, sini dia dibekalkan sekali LED built-in lampu. Okay, magnetik, ada warna biru, ada warna merah, orange, kuning. So ada empat. Okay, ada empat. Mana kamera? Okay, ada empat. 1, 2, 3, 4. Oh sorry lah, tak autofocus. Okay, alright, ada empat. Okay, lepas tu dapat apa lagi? Okay, dapat skru. Lepas tu dapat base plate untuk ni lah, kalau pakai compact camera macam Canon atau Sony yang kecil tu. Okay, dibekalkan sekali. Jadi kalau pakai phone macam aku tak ada compact camera tu, aku pakai phone je lah. Okay, nanti aku akan sertakan video macam mana nak buat balancing, dan juga footage hasil daripada crane M3 ni, M2 pula lah. So aku pakai phone Samsung S21. Okay, nanti aku try lah. So ni hanya untuk unboxing saja apa yang aku dapat. Okay, lagi sekali dapat crane M3. Okay, segala kabel-kabel, dia punya phone holder. Okay, ada Zhiyun belakang dia. Ini betul lah, macam ni. Okay, betul. Lepas tu tripod. Apa tadi? Okay, strap. Tu sajalah. Okay, okay, next video aku akan buat lagi sekali cara guna apa yang ada dalam menu dia, dengan hasil footage daripada Zhiyun ni, dengan menggunakan Samsung S21. Okay, okay, itu saja setakat ni. So nantikan video seterusnya. Ciao.